Grand Opening Kambani Rubich Hotel dan Resort. Bupati Sumba Timur, Christoffel Praying, didampingi oleh wakilnya, David Melowadu, menghadiri acara Grand Opening Ceremony Kambani Rubich Hotel dan Resort yang ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Sumba Timur. Bersama dengan itu hadir pula, Forkopimda Kabupaten Sumba Timur, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumba Timur, serta para undangan lainnya. Hal ini menjadi awal yang baik dalam menggerakkan laju pergerakan industri pariwisata di Sumba Timur. Dikatakan Bupati Sumba Timur Christoffel Praying, seperti yang telah diketahui bersama, memang sudah tidak dielakkan lagi Sumba Timur dengan keeksotisannya mampu menyihir mata para pengunjungnya. Menurutnya, kekayaan alam dan budaya yang terdapat di Sumba Timur menjadi modal dasar dalam pengembangan industri pariwisata di daerah tersebut. Hal inilah yang menjadi acuan pemerintah daerah setempat bergotong royong dan secara penuh ikut andil dalam pembangunan infrastruktur objek-objek wisata yang ada di Sumba Timur. Hal ini beralasan, mengingat dinamika industri pariwisata di Kabupaten Sumba Timur menunjukkan perkembangan yang menjanjikan, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah guna promosi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan yang lebih banyak lagi. Ditambahkan Praying, sektor ini membuka peluang bagi para pengusaha kecil, menengah, dan besar untuk membangun usaha ekonomi produktif. Dengan terbukanya peluang kerja yang baru, setidaknya dapat berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran yang ada di sana.